berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi sehingga ditetapkan tersangkanya yaitu inisialnya PSM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada malam kemarin atau tadi malam penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, yang untuk sementara dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tentu nantinya selama proses akan dipindahkan ke tahanan atau rutan khusus wanita di Pondok Bambu.